Warga memenuhi ruang instalasi gawat darurat untuk melihat kondisi warga bernama Arnold. Warga Kota Bumi Unik yang terluka tembak akibat tembakan membabi buta oknum anggota Polres Lampung Utara. Aksi koboi anggota polisi dengan senjata laras panjang ini juga nyaris melukai dua kerabat korban yang berhasil menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kemarahan polisi dari Satuan Sabara ini. Namun diduga kuat terjadi cekcok mulut yang dipicu soal hutang piutang antara korban dengan kerabat pelaku. Saat ini pelaku berinisial Brigadir M beserta senjata api laras panjangnya telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan.